hamdan syukranillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba. Puji dan syukur kita sama-sama kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul kembali untuk mempelajari tingkat keilmuan padepokan Sunan Sejagat. Selalu beri salam tak jemu dan tak bosan kita hadirkan kepada junjungan alam yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu menghiasi bibir kita dengan kata-kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Oke. Untuk para master dan bakter sekalian, hari ini saya beserta Gus Hadi dan Gus Hanafi. Siap, Gus Hadi dulu. Siap. Allahu Akbar. Kami diminta untuk turun ke suatu daerah. Mana ini maksudnya? Kepala sungai. Ya, termasuk tetangga daripada padepokan. Ya. Alhamdulillah kami kemari jalan kaki. Luar biasa. Serigus. Enggak muat. Menjaga kondisi dan enggak kelihatan. Kalau saya yang masuk situ baru enggak muat, Gus. Nah, kalau sini kan kelihatan. Dan kebetulan kami ya, kami di sini diundang oleh warga untuk menangani pasien yang tadi pertama adalah gangguan kejiwaan. Dalam arti kata gangguan kejiwaan ada suatu pola pikir, dia dikuasai oleh pola pikir dia sendiri. Benar. Nanti kita balik lagi. Nanti kita balik lagi. Kita lebih sana sedikit. Hari ini kita mau nangani sebuah pasien. Seorang pasien. Yang usianya udah hampir 100 tahun ya, Bu ya. Berapa, Bu? Apa lebih? Kurang lebih sekitar 100 tahun. Jadi beliau ini ataupun nenek kita ini lagi dalam kondisi yang kurang fit atau lagi drop. Oke, yuk, kita masuk Pak ya, Pak. Oke, Pak. Sit down. Silakan masuk. Kondisinya gimana, Nek? Lemas? Udah sembuh. Ini udah salat di mana? Gus, tidur. Dirakatkan dulu, tidur. Kasih, Pak. Apa namanya perlu? Ya, nama nenek ini. Makasih, Binti. Demam panas. Boleh saya obatin, Nek? Kadang-kadang. Boleh diobati, Nek. Enggak ikhlas sih kita toh. Biar makin sehat. Makin sehat ya, ikhlas ya. Ikhlas ya, Nek. Ikhlas ya. Ya. Ikhlas ya. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Kasih sanksi. Ikhlas ya, Nek. Ya. Ya, ikhlas. Lillahi ta'ala. Jadi nenek aja tahan-tahan meneh, lepas saya gue ya, Nek. Ya, jadi tahan ya. Ikhlas ya. Kenapa suringnya ini? Karena awak ini gak kepen rasanya. Kayak kita muka itu berpegel. Oh ya, para sahabat, para sedulur semua. Di sini kita diundang oleh warga untuk menangani ibu ini yang saat ini usianya sekitar kurang lebih 100 tahun. Dan ibu, kita panggil nenek aja lah, lebih akrab.
ini mengalami sakit kayak seperti demam. Makanya selama 5 bulan ya Bu. Selama 5 bulan dia posisinya seperti ini. Jadi yang tinggal di rumah ini anak-anaknya bukan merasa resah atau bagaimana. Ya namanya manusia tetap manusiawi, kadang untuk istirahat susah. Jadi kami diminta datang kemari untuk memberi bantuan sama nenek ini agar nenek ini bisa lebih sehat. Amin, amin, amin. Ya, Nek, sehat ya, Nek? Sehat, Nek? Sehat kita ya, Nek? Ngunjuk tuh ya, Nek, ngunjuk. Angat apa opi? Binas. Gak bisa ngerti kan? Jadi dia ngerti. Angat ya, Nek? Pecah angat ya. Tapi ada lagi yang nganu nih, ini pelite. Ini pertahanan kita yang tenang. Ya gak mau dilepas. Gak mau ada yang lepas. Lepas ya, Nek ya. Nek, lepas ya. Lepas ya. Lepas ya. Ya dilepas gue ya. Ya, serahkan ke Allah ya, Nek. Nek, serahkan ke Allah ya, Nek. Nenek, ya. Ben awake penak. Ben gak sakit kabeh, ben gak demam ya. Ya. Ya, ben kan kepengin sehat kan? Ya. Iya, dilepas ya. Ya, Nek. Lo kok umbu? Dilepas ya. Yo amalannya dilepas ya. Ya. Ya, Nek. Dilepas amalannya. Ya. Misalnya ini akan lepas. Sopo mari. Ya. Ini. Ikhlas ya. Ikhlas sama gue, Nek. Ya. Ya, Nek. Nek. Ikhlas, Nek. Ikhlas. Tidur.
kali. Oke, biar berapa penonton? 380. Alhamdulillah. Kurang asem kalian enggak mau belajar. Pak, izin ya Pak, tak live enggak apa-apa kan, Pak? Enggak mau. Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Gus. Berarti mereka enggak belajar ini. Tidur semua, Gus. Tidur semua, enggak mau belajar. Mau belajar. Suampuin enggak apa. Barang selapai, Gus. Ada yang tanya enggak? Silakan tanya. Tanya sudah makan belum gitu coba? Enggak ada. Cuma jawab assalamualaikum aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nerawang silakan nerawang. Oke, silakan nerawang. Nerawang belajar. Silakan nerawang belajar. Santai. Ya. Dikoplah. Mas juga sama Bu. Ini semangat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah. Iya. Digelongsorkan tadi. Digelongsorkan enggak apa-apa ya? Tolong. Dari mana? Iya. Nanti gini ya, ini kan kami lagi menangani pasien di seputaran Padepokan, jadi nanti kalau udah sampai Padepokan nanti saya kabari ya. Oh Patriko. Ya, Patri, kita mari. Iya, nanti saya kabari ya. Kalau enggak nanti dipinggir aja di WA saya ya. Oke, siap. Ayo, kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua blognya bantu bagi story dulu. Kenapa enggak? Bus. Bus Mufin. Ya, enggak bisa story dulu ya, Gus. Ini enggak mau lepas. Ayah, Nek, ikas ya, Nek. Ikas ya, Nek. Terima kasih.
Allah
salam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika.
Rasulullah. Ngombe mak, ngombe. 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 Ngombe